Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Dapur Mama Nia. Kali ini Dapur Mama Nia akan membagi resep, yaitu membuat tahu bulat telur puyuh yang rasanya lembut dan enak. Ini dia bahan-bahannya. Tahu sutra 1 kotak, telur puyuh 15 biji, telur ayam 1 butir, Royco secukupnya, lada bubuk secukupnya, baking powder 1/2 sendok teh, dan garam sejimpit. Ini tahu sutranya dihaluskan dulu ya, pakai ulekan. Halus. Nah, sudah halus ya. Sekarang kita kasih bumbu. Masako. Lada bubuk. Garam. Baking powder 1/2 sendok teh. Telur. Aduk hingga rata bumbunya. Ini udah semuanya campur bumbunya udah rata. Sekarang kita bikin tahu bulatnya. Pakai tangan ya, tangannya udah bersih. Nah, ini tahunya udah selesai ya, dibulet-buletin, tinggal goreng. Jadi segini nih. Minyaknya udah panas ya. Kita goreng dengan api sedang ya, sedikit. Apinya bisa. Tahunya udah mateng ya, warnanya udah kecoklatan. Sekarang kita angkat. Nah, ini dia tahu bulatnya udah jadi. Nah, rasanya lembut, lezat. Pokoknya enak deh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Dulur Tani. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.